Anak-anakku, hari ini kalian di rumah. Kami pun ada di rumah. Bahkan kita semua berada di rumah. Bukan karena kami tidak ingin bertemu. Ketahuilah nak, betapa inginnya kami berjumpa. Melainkan semua itu agar segera kita bisa bersua kembali. Anak-anakku, hari ini kita kosongkan kelas-kelas kita. Bukan karena kami bosan dengan kalian. Betapa merindunya kami dengan canda tawa kalian. Melainkan semua itu agar segera kita bisa belajar bersama kembali. Anak-anakku, hari ini kita heningkan halaman sekolah kita. Bukan karena kami benci dengan suara tawa riuh kalian. Betapa kami kangen dengan suara indah kalian. Melainkan semua itu agar segera kita bisa bercanda ria kembali. Thank you.
anakku, hari ini kita sepikan masjid sekolah kita, bukan karena kita tak mau berjamaah lagi. Ketahuilah nak, betapa air mata ini menetes membayangkan saat-saat indah berjamaah dan bertadarus bersama kalian. Melainkan agar segera kita bisa sholat bersama kembali. Anak-anakku, hari ini kami hanya bisa menyapa kalian dari kejauhan. Bukan berarti kami tidak ingin bertatap muka langsung dengan kalian. Ketahuilah, nak, betapa hati kami menjerit pilu. Hanya bisa berbicara di depan gadget tanpa menatap langsung wajah kalian. Melainkan semua ini agar segera kita bisa saling menatap dan tersenyum kembali. Karena setiap ketidaktaatan kita dalam menjaga jarak akan memperlama penantian kita. Karena setiap ketidakdisiplinan kita untuk tetap di rumah saja semakin memperpanjang masa-masa sulit ini. Karena setiap ketidakpatuhan kita menjauhi kerumunan semakin memperparah keadaan ini. Karena setiap ketidaktaatan kita menghindari keramaian semakin menjauhkan kita dari berakhirnya cobaan ini. Satu bulan lebih kita tidak bersua. Kangen rasanya dengan Rio dan Rian kalian ketika belajar di kelas. Langkah-langkah kaki ini terhenti di belakang pintu. Pandangan dan pikiran menerawang jauh ke sana, ke sekolah Sapen tercinta. Hari ini Pak Guru harus tetap di sini, membersamai kalian yang ada di sana. Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita. Yakinlah, insya Allah kita akan bertemu di Sapen tercinta. Tetaplah semangat dalam belajar. Teman kita sudah menanti kamu Agus. Mari kita sambut dengan sukacita bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana umat manusia melakukan amal kebaikan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisinya. Amin. Kami segenap Bapak Ibu Guru kelas 5 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.